kontingen Garuda telah berada di garis terdepan dalam menjaga perdamaian dunia sejak tahun 1957. Hanya satu dekade kurang lebih sejak kemerdekaan Indonesia. Saat ini kontingen Garuda Unifil adalah kontingen terbesar dengan jumlah sekitar 1.290 personel, dan secara keseluruhan Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang peacekeepers terbesar di dunia. Kontribusi Indonesia bagi perdamaian dunia tidak terbantahkan. Indonesia memiliki credential, Indonesia memiliki track record, dan Indonesia telah memiliki sejarah yang sangat panjang dalam memberikan kontribusi terhadap perdamaian dunia. Dan saya yakin, dunia menaruh kepercayaan besar terhadap komitmen dan kontribusi Indonesia terhadap perdamaian dunia. Shalom, Om Swastiastu. Garuda! 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 Dengan kontribusi dan komitmen Indonesia di bidang perdamaian dunia, maka Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020 yang pemilihannya akan dilakukan pada tanggal 8 Juni untuk tahun Indonesia, ini. Jiwa raga kami. Untuk Indonesia, jiwa raga kami. Dan untuk Indonesia, jiwa raga kami.